Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-'azizil 'alim 'adada kulli harfin kutiba wa yuktaba badal 'abidin wa dahra dahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'i ikhwanina al-muslimin. Wa qala radiyallahu an. Kita ulangi. Dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap mukallaf aqil balik bahwa mengetahui dan mengiktikadkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan atau mengutus nabi yang ummi. Ujar Abah Nuh Bahari dalam pagar almarhum Guru Nuzhan, makna ummi itu pintar benar. Pintar benar. Ummi itu pintar benar. Daripada Quraisy, suku Quraisy. Quraisy ini turunan daripada Kinanah. Kinanah ini turunan daripada Nabi Ismail, anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Diperanakan di Makkah Al-Mukarramah, Al-Musharrafah. Kalau Mukarramah artinya Makkah yang dimuliakan. Kalau Musharrafah sama aja mananya, dia mulia juga. Mukarramah, Musharrafah. Dan dikuburkan di dalam negeri Madinah Al-Munawwarah. Munawwarah itu artinya nang becahaya. Namanya nabi nang diutus tadi adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu nama sidin. Kalau nama sidin yang disebutkan di dalam Dalailul Khairat, nama dan gelar nabi kita itu jumlahnya 201. Inna kasratal asma'i tadullu ala syarafil musamma. Sesungguhnya banyaknya nama, banyaknya gelar itu menunjukkan mulianya orang yang mempunyai nama. Masyhur di atas langit nabi kita ini ismuhu Ahmad. Di dalam kitab Taurat, Injil dan kitab yang lain terdahulu sudah dikisahkan. Wa in qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di. Orang ahli kiraat mestinya nang memandak tulah. Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Allahumma
sallallahu alaihi wasallam alaih. Jadi sudah Nabi Isa menceritakan nang ada di dalam kitab terdahulu ada nabi nang akan datang ismuhu Ahmad. Nah, jadi masyhur sudah nabi kita ini nama Sidin Ahmad. Masyhurun di atas langit malaikat mengenal nama Sidin Ahmad. Adapun Sidin diberi nama oleh Kai Sidin dengan nama Muhammad. Ini pun pesan juga. Ya Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Berjanji. Napa? Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil mursalin wa khairil bariyah wa sammihi idza wada'tihi Muhammadan li annahu satuhmadu aqbah. Nama mama nabi kita yaitu Sayyidah Aminah Zuhriyah didatangi di dalam mimpi oleh nabi-nabi terdahulu. Di antaranya di dalam mimpi itu nabi itu menyebutkan innaki sesungguhnya engkau wahai Aminah qad hamalti sungguh sedang hamil. Ya kakak tadi pada akan hamil dalam mimpi kada tahu pada hamil. Kenapa yuk? Karena Siti Aminah ini waktu hamil tidak seperti perempuan biasa. Kada merasa berat, kada merasa lapar, kada merasa uyuh. Hamalat bi jauharihi asyarir. Menghamilkan oleh mama nabi dengan permatanya yang mulia yaitu nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa ma syaqat siqalan biha wala wahanan biha tulal mada. Bujur aja lah. Salah kurang lebih aja lah. Ma syaqat siqalan. Kada pernah mama nabi waktu hamil itu merasa berat wala wahanan dan pun merasa payah biha dengan hamil tadi tulal mada selama mahamilakan. Nah, ini berbeda nabi kita dengan nang kita nih. Kalau kita nih waktu ditianakan mama pasti bebinian itu waktu hamil merasa berat, merasa lapar. Lalu tadi diceritakan di dalam kitab apa tadi Berjanji tadi wa utiyat ummuhu fil manam innaki qad hamati sesungguhnya engkau hamil bi sayyidil alamin nang sampian ni menghamilkan seorang sayyidil alamin penghulu sekalian alam wa khairil bariyah dan sebaik-baik makhluknya Allah wa sammihi dan engkau beri nama akan dia idza wada'tihi apabila engkau melahirkannya nanti Muhammadan ngarang ini Muhammad. Kenapa jadi dinamai Muhammadan Muhammad li'annahu karena bahwasanya dia anakmu itu satu madu okba menjadi orang terpuji nantinya. Nah, jadi bagus juga kita nih mengarani anak Muhammad Ahmad. Nah, jadi namanya adalah nabi kita itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalail 201 Muhammad, Ahmad, Mahmud, Hamid. Buka aja di dalam dalail. Kalau yang anak mengarani anak Muhammad sudah aja. Lahir pulang Ahmad, lahir pulang Mahmud, lahir pulang Hamid. Lahir pulang buka di situ. Kadang-kadang kekurangan nama Syafiq iya juga. Sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Syafiqun Syafiq. Arti Syafiq itu artinya orang nang penyayang. Nah, bagus juga. Muhammad Syafiq kah?
Karena di antara kewajiban kawitan lawan anak itu adalah antoh sina ismah, bila kita bisi anak hendaklah kita membagusakan ngarannya. Karena al asma'u ad doa, nama itu jadi doa. Asma'u al asma'u qad doa. Jadi mudah-mudahan namanya bagus menjadi orang yang bagus juga. Orang di dalam pagar itu ngaran biasanya menurut ngaran kainya, datunya atau bulik-bulik. Khalid jar. Kenapa jadi ngaran Khalid? Kainya bahari Khalid ya, datunya Khalid. Jadi supaya mengatakan ngaran datu. Bagus dia itulah. Bahkan ada ulama nang ngaran Muhammad aja bertiga, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Jadi boleh aja sama ngaran anak lun abah lun kailah. Siapa? Imam Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Imam Bushiri pengaran siapa? Muhammad. Aku mengharap jadi din ngaranku sama lawan ngaran Nabi nang kupuji, mudah aku dapat syafaat sidin. Nah, Muhammad. Yang anak Abdullah, abah Nabi ngaran sidin Abdullah. Abdullah ini bisi dan sanak lalakian aja 10 lawan Abdullah. Pandawa 10 nih. Orang Pandawa 5. Tapi nang pambungasnya Abdullah, sampai Abdullah ini bagalar Siraju Makkah, lampunya Makkah. Sampai-sampai waktu sidin kawin tuh 200 ikung bebinian mati takajud. Abdullah kawin mati takajud bebinian mi'atain minal mar'ah, 200 bebinian mati takajud. Rupa-rupanya nang 200 ini mendambakan diambil istri. Kayak apa bungasnya? Itu jar guru bakri nang mati bakajud aja belum nang maion lagi. Itu guru bakri aja pang lah. Almarhum guru bakri kan lucu lah. Itu nang mati bakajud di sini nang 200 nang maion belum lagi. Tapi nang kayak itu bujur kisahnya tuh lah. 200 ikung mati. Bahari Guru Jamil itu berkisah. Ulun ini banyak mendengar kisah guru juga kalau ujar sidin. Waktu Abdullah nih ditawari abah, Abdullah pun anak babi nikah. Punya anak babi ini pilih ya. Lalu kita dengar kabar Abdullah bin Abdul Muttalib sedang mencari pasangan. Bagalar tadi Siraju Makkah, lampu Makkah. Ini jadi bilanya malam sidin bajalan tuh tarang. Dasar becahaya karena mengandung cahayanya Rasulullah, nurnya Rasulullah di seluruh bisitin. Dasar tarang bilanya malam tarang bajalan Abdullah tuh. Lalu eta hambar di Makkah waktu itu Abdullah bin Abdul Muttalib nang terkenal bagus rupa nang bagelar Siraju Makkah anak mencari pasangan. Ujar guru berkisah babinian waktu itu nang masa itu bujangan masing-masingnya mempercantik dirinya, mempersolek dirinya, berbungas-bungas, beraksi-aksi, memakai pakaian yang indah-indah. Nah, habis-habisnya dupang dipakai dah. Nah, itu usaha ikhtiarnya ya kalau. Lalu hari itu Abdullah
bakuda mulai rumah sampai ke ujung kampung. Gitu aja orang beri nak mencari bini. Jadi bebinian itu menyingok di jendela. Nah, ini ulun nah. Siapakah ngarannya misalnya jangan Abdullah. Nah, jangan pulang ke sebelah, ada pulang di jendela. Bunga-bungas. Kada nang ada bungas siapa orang Arab ya Allah. Oh, bungas. Sekalinya ada bebinian nang bangaran Aminah nang rumah Sidin di ujung kampung. Orang susah aja dan Sidin kada beba aksi-aksi. Ujar Aminah, kaya aku ni jauh harapan talaki Abdullah. Kira-kira aja bang lah. Kisah guru bang lah. Ujar guru artinya ujar Aminah, kaya aku ni asa jauh. Soalnya nang dimukan itu nang sugi-sugi, nang anak-anak kepala suku. Nang memakai pakaian nang bagus-bagus. Aminah ini kada memakai nang bagus-bagus, kada ada nang bagus. Nang dipakai pakaian sehari-hari. Nah itu tadi bang. Ya kalau bahasa kita tuh bedastar tuh bang. Atau tapih betapih. Tapih nang mana ya Allah. Cuman nang ngaran manusia hendak jua menjinguk nang kaya apa ngaran Abdullah nih. Nah ya Allah. Hendak jua menjinguk. Pas Abdullah ini lewat di muka rumah, kada wani membuka jendela selebar-lebarnya, sedikit aja asa hendak melihat. Nah disitulah Abdullah juga cangang. Nah ini lain pada nang lain jadi Abdullah nih. Mun disitu buka bener. Lawan mun baaksi itu kan ya kalau karena ditambahi bedak-bedak dan sebagainya, adanya ini bagi hincau kada bau alami benar. Mungkin bahasa kita nang alami aja orangnya nang kayak ini nah. Apalagi amun ditukarakan hincau merah bela ya Allah. Itu ulun aja mau nambahin dong. Inya hendak inya jodoh leh. Nah, kenapa jadi malam ini berkisah nih lah. Kegenangan kisah lah, kisah bahari. Sudah hai, sampai ke ujung kampung, bebulik hai ditakuni oleh Abah. Ada jauh anak, nang pina masuk ke hati bebinian nih. Nang di Makkah nang tadi, ada hai bahai. Nang di ujung kampung itu nah. Dicek siapa ngarannya, ngarannya Aminah. Anak siapa? Anak Wahbin. Ya kalau, jadi nang Abah Sidin nih orang baik-baik aja nih. Yang penting orang baik-baik. Masalah minta maaf, masalah harta mungkin belakangan aja dikawinakanlah. Ya nang takajut deh nang baksi-aksi timatian dua ratus matinya. Haro kawinun Aminah sekalinya jer mati. Tapi pang satu umat haja anunya gembiranya ya Allah. Imbah batianan 2 bulan langsung aja nih ya kalau ceritanya nih kawin berapa Abdullah tuh umur 18 tahun 18 tahun kawin Abdullah berarti bini Sidin tuh kira-kira paling 16 tahun lah kira-kira aja bang lah kawin hamil 2 bulan falamma tamma min hamlihi syahwani ya kalau ala aqwal masyhur marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah nang laki Sidin Abdullah tadi tulak ke Madinah mailangi kula-kula Sidin nang min bani najariyah ternyata jatuh sakit di situ sebulan sampai habarnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kayak apa sedihnya hati hanyar kawin batianan 2 bulan laki meninggal kayak apa sedihnya hati Aminah. Ujiannya ini berat benar. Ya nang waktu hendak beranak itu ya kalau Sidin sedih di dalam kitab Zahrul Basim fi Atwari Abil Qasim itu diceritakan bahasa Melayu ajalah. Zahrul Basim itu
susunan Habib Utsman Batawi Sidin menerjemahkan kitab Berjanji. Jadi bahasa Melayu Betawi ini kayak bacaannya, betapa pilunya hatiku. Apa bahasa kandangan tuh, betapa pilunya hatiku tuh. Sedih ya kalau betapa sedihnya hatiku di malam Senin 12 Rabiul Awal ketika waktu masa melahirkan sudah hampir tibanya, suami sudah meninggal dunia, sendirian di rumah. Mintuha tawaf di Baitullah. Nah, tiba-tiba aku lihat rumahku hibak. Hibak rumah. Kalau di dalam maulid berjanji apa? Hadara ummuhu lailata maulidihi Asiyah wa Maryam fi niswatin min al-hadiratil qudsiyah fa akhadha al-makhadu fa waladathu sallallahu alaihi wa sallam nuran yatalallahu sanah. Kalau dalam hafsir bang, hadarat bi taufiqillah as-sayyidatu Maryam was-sayyidatu Asiyah wa ma'ahuma min al-huril 'ain man qasama Allahu lahu min asy-syarafi bil qismatil wafiyah. Seterusnya ringkasnya, hibak babinian di rumah ni tu, bingung aku jeraminah kadenang penginan dunia aku siapa ini. Lalu maju seikung ulun Asiyah, ulun dari surga diutus Allah ke sini untuk menghibur pian. Jenang seikung ulun Maryam, mamanya Nabi Isa. Padahal antara Nabi kita lo Nabi Isa tuh jaraknya 500 tahun. Datang malam itu. Nang lain-lainnya bang, minal huril ain, bidadari bidadari. Jadi hibak rumah sehingga hilanglah pilunya hatiku. Ambihai kesedih banyak kawan. Panjang kisahnya, akhirnya lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak Abdullah yang anak Abdul Muttalib Kaisidin, yang anak Hashim Datu Sidin, yang anak Abdul Manap, mungkin Abdul Manap sinilah. Kalau guru Pahambangan hafal sampai ke Nabi Ibrahim, guru Pahambangan ulun gak dapat juga. Mas Sidin mancaracat. Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manap bin Kusai bin Lu'ay bin Walid bin Pihir bin Kinanah bin 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 Adnan bin Ismail bin Ibrahim. Hafal aja kan, dihafal aja lah. Tapi kada wajib pang sampai ke Nabi Ibrahim. Ya mengkawan nang 3, 4, 5 kah ke atas. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manap bin Kusai. Ya Allah. Kusai ini menurunkan Nabi dan menurunkan Sayyidah Khadijah. Jadi Siti Khadijah lawan Nabi itu kawin bakula. Tatamu di Datu Sidin namangaran Kusai. Kusai terus ke atas, iya Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim. Jadi Nabi kita ini turunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Adapun bubuhan Nabi Bani Israel, Nabi Yusuf, Nabi Yaakob, itu turunan Nabi Ibrahim juga, tapi dari anak Sidin yang bernama Ishak. Nabi Ibrahim ini istri Sidin dua. Dari Siti Sarah melahirkan Ishak, dari Siti Hajar melahirkan Ismail. Nah, jadi antara nabi-nabi itu masih ada hubungan keluarga, bubuhan juga. Kayak buan tuan guru di Kalimantan nih, Taniran malam ini haul. Bapak lawan Balimau, nah sanak. Datu Balimau dan Niran dua bading sampit dan sanak. Pagetan dan sanak. Tanggarung dan sanak. Balimau bading nih. Nang panuhannya nang mana? Abu Talhah. Tanggarung. Hanyar Abu Hamid. Balimau. Ini bisa-bisa mengisahkan nih kan di protes orang ya.
Kalau pindah kada bujur. Pambungsunya taniran. Abu Talha Tanggarong. Balimau Ahmad, Datu Ahmad. Sampit Abu Hamid. Pagatan Muhammad Arsyad. Lamak Begalar Malamak mungkin Ridin Lamak mungkin lah. Sama ngaran Datu nih Muhammad Arsyad juga. Taniran Muhammad Thayyib. Balima Bading ini jadi pasaknya Kalimantan. Pokoknya aja tuh kalau di Kalimantan Barat itu ada Syekh Yusuf Saigun. Siapa Yusuf Saigun? Zurid Kalampayan juga. Nah, jadi di mana-mana Zurid Kalampayan ini ada. Bakul-bakul aja sekalinya. Nah, ya bubuhan sidin juga. Dan disuruhkan kepada sekalian Arab dan Ajam. Nabi kita nih diutus menyampaikan risalah Allah, risalah daripada Allah kepada Arab dan Ajam. Ajam tuh nang lain Arab. Termasuk kita nih Bani Ajam ngarannya. Ajam tuh nang kada Arab. Dan jin. Nah, jadi jin karena juga Nabi diperintah menyampaikan agama kepada bangsa jin. Makanya jin tuh ada nang beriman, ada nang Islam, ada nang kada. Dan manusia termasuk kita. Manusia ini pun terbagi tiga jar guru. Ada nang mukmin, ada nang kafir. Alhamdulillah kita ini mukmin, kada kafir. Nang kafir itu sudah kada dikisah lagi nih. Ini nang mukmin ini pulang terbagi dua. Jar guru Sungai Kalang. Nang mukmin ini terbagi dua. Ada nang taqiyin, ada nang asiyin. Mukmin taqi, mukmin asi. Mukmin nang menurut, mukmin nang membangkang. Bahasa kasarnya tuh lah. Nah, tapi mukmin juga sudah alhamdulillah. Nah, jadi tugas kita alhamdulillah sudah jadi mukmin, mudahan jadi mukmin nang taqiyin atau muttaqin atau nang taqwa, amin. Nang ujar Nabi, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, jelah. Ada kullu hadis tuh. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Sabarataan umatku kaina masuk surga terkecuali nang anggan. Masa ada nang anggan masuk surga? Kila ditanya, man ya'ba ya Rasulullah, siapa garangan yang anggan masuk surga? Qala, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa nang menurut aku itu orang nantinya yang masuk surga bersama aku. Wa man asani, siapa nang kada menurut, faqad aba, maka sungguh orang itu sama dengan enggan dibawa masuk surga. Nah, jadi Nabi kita disuruh kepada sekalian Arab dan Ajam dan jin dan manusia. Kalau di dunia ini jin melihat kita, kita kada melihat jin. Kena di akhirat berhurup, kita melihat lawan jin, bukan jin kada melihat lawan kita. Berhurupan. Kalau selama di dunia ini bukan si jin melihat. Makanya hati-hati kalau kami-kami di kepada kalau tak kami sarang orang sebelah atau menabang-nabang pohon berpada-pada dulu ya kalau kalau tatabang rumah orang kita kena melihat bang. Maka apa bacanya tuh, apa bacanya, nah, apa yuk? Maka
Ya. Puan. Membinasakan. Nah, gara-gara titiknya labihan lalu bingung. Maka membinasakan syariatnya Nabi itu akan segala syariat Nabi yang dahulu-dahulu. Maksud membinasakan itu artinya menghapus. Ini semuaan Nabi-Nabi dahulu itu sampai Nabi kita agamanya Islam, keyakinan akidahnya sama, cuman hukumnya mungkin ada yang beda-beda. Contoh zaman Nabi Musa, lamun orang hendak batobat, paktulu ampusakum. Ayo. Paktulu ampusakum kula. Bilanya bujur tobat, bunuh diri. Ini syarat tobat zaman Nabi Musa. Kalau bujur tobat, menyesal atas dosa, paktulu ampusakum, bunuh diri kalian sendiri. Jadi bunuh diri itu orang batobat bahari. Tapi ini kada salah, memang disuruh syarat taubat nang zaman bahari. Untung dinasah. Jika tidak bilanya hendak bertaubat, bunuh diri. Lamunnya karena najis di pakaian, kada boleh dibasuh, ditatak pakaiannya. Kada ketapihan. Jar guru amunnya tapih nang ditatak. Usiah najisnya taka jari-jari ditatak jari-jari cahaya pak, artinya kayaknya syariat bahar itu tabarat pada zaman wahini. Nah wahini alhamdulillah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina ad-dinu yusrun. Jadi agama kita, Nabi kita, agama Islam yang dibawa Nabi kita ini syariatnya menyempurnakan yang terdahulu-terdahulu, mempermudah yang bukan dimudah-mudahkan, artinya lebih mudah dibanding yang dahulu-dahulu, ya kah? Nah, itu. Kalau kita bah ini, alhamdulillah, bilanya enak bertobat, cukup menyesal, baampi, mencita kadang beliki lagi, minta ampun, ya, sudah. Kalau nyakana najis dibasuh, ya sudah. Nah jadi syariat nang dan nang dibawa Nabi kita membinasakan, artinya menghapus syariat nang dahulu-dahulu. Bahkan syariat nang dibawa Nabi kita sidin sendiri kan, nang dibawa sidin sendiri kan, ada kadang-kadang nang dirubah. Ya kalau nang awal Islam begini, akhirnya ada turun ayat, nah, dirubah. Contohnya nikah mut'ah itu bahari. Nikah mut'ah, kawin kontrak itu bahari awal Islam. Itu ada ayat yang lain turun. Nah, kada boleh dipakai lagi nah ini. Ya apa? Maka membinasakan syariatnya itu akan segala syariat Nabi yang dahulu-dahulu, yaitu Nabi kita itu sallallahu alaihi wasallam penghulu segala manusia, penghulunya segala manusia, khairal anam, sayyidul anam. Kalau kalimatnya anam manusia aja, kalau bariyah makhluk. Jadi di sini bukan penghulu manusia aja, penghulu seluruh makhluknya Allah. Bahkan dibanding malaikat pun Nabi penghulunya lebih mulia dari malaikat. Siapa penghulu malaikat? Malaikat Jibril. Mana dua harat? Ini kan ada baharatan ngebanuan, gak ada pang lah. Seluruh Nabi-Nabi mulia, tapi yang paling mulia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi kada boleh menghina yang lain. Semua Nabi dimuliakan, tapi yang paling mulia Nabi kita. Bukan menghina lah, seluruh malaikat mulia, yang paling mulia malaikat, malaikat Jibril. Tapi dibanding Nabi kita tetap mulia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Afdalul khalqi alal itlaq, seafdal afdal makhluk Allah secara mutlak adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Ya, nang kana hari kiamat tu yang lomba tunjulan memberi syafaat. Ya Allah. Nah. Tulak sarombongan. Apa 40 tahun sudah nah di balang mahsyar belum ada jiwa diproses-proses 40 tahun. Arba'ina sanatan la yaq'udun wa la ya'kulun wa la yashrabun. 40 tahun di padang mahsyar berkumpul 40 tahun kada duduk, kada makan, kada minum. Kenapa jadi kada duduk? Inya bakaja. Kenapa kada makan? Kada ada orang menyurungi. Minum kada jua, panatnya mana panas matahari diturunakan. Iya nang dapat ilham beberapa orang kelompok manusia kalau berapa jumlahnya tuh. Kayak apa kita aja namun minta syafaat pang lawan nabi-nabi nah. Nang ringkas kisahnya tuh kullul anbiya yaquluna nafsi nafsi wa amma sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul ana laha ana laha ana laha. Seluruh nabi-nabi menjawab ketika dipintai syafaat nafsi nafsi. Ya Nabi Allah Adam, ya Adam, anta safiyullah isfa' lana, ujar Nabi Adam, nafsi nafsi. Ayo datangi Nabi Nuh. Datangi pulang Nabi Nuh. Lawas pulang hanya terdapat ujar 500 tahun hanya terdapat. Ujar Abah Guru sekumpul, kita kudu sempat mencari lapah. Sidin sami bulu lucu aja mang lah. Pagun-pagun juga aja sidin kita kau memberi syafaat. Kudu sempat mencari kita menghadang Nabi kita aja. Nabi Adam, nafsi-nafsi, Nabi Nuh, nafsi-nafsi, Nabi Ibrahim, nafsi-nafsi, Nabi Musa, nafsi-nafsi, Nabi Isa, nafsi-nafsi. Wa amma sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul ana laha ana laha ana laha. Nafsi-nafsi itu bahasa kita diriku diriku. Atau bahasa kitanya aku gin mau urus aku belum tahu lagi kayak apa nafsi nasib. Ada nabi kita apa? Ana laha. Aku laha lisyafa'ah. Ana ahlun lisyafa'ah biiznillah. Aku adalah orang yang ahlinya memberi syafaat dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Aja. Tenang aja anak umurusnya. Nah. Ya paham supaya dapat syafaat sidin di antaranya adalah apa? Apa? Salawat ya Allah. Di antaranya lagi memalakan sunnah ya Allah. Nah, itu. Nang kuntu syafi'an lahu yauma qiyamah. Penghulu segala manusia dan yaitu terlebih dari segala anbiya yang dahulu. Sedikit lagi nah. Dan demikian ya, habis sudah nah, guru ai. Amun dan panjang pulang kisahnya nih. Iya. Aja sedikit lagi lah. Dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap yang akil balik itu membenarkan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sekalian yang dikhabarkannya daripada Allah. Kalau kita percaya lo Nabi, wajib juga percaya apa nang ujar sidin. Kada boleh ragu-ragu. Sama ada perbuatan dunia dan akhirat. Nah, apa nang ujar Nabi, wajib percaya, jangan ragu-ragu. Dan bahwasanya tiada diterima iman seseorang melainkan membenarkan barang yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan khabar yang kemudian daripada mati seperti soal mungkar nakir. Pertanyaan mungkar nakir. Nah, kita kada melihat ya Allah. Nah, tapi Nabi bahabar, nah wajib percaya. Jadi bila orang kematian itu kita disuruh mendoakan di atas kubur 70 kali Allahumma sabbithu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah.
70 kali. Namun bebinian, Allahumma sabbitha. Ini bebinian. Bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Imbah tentu menalakin tuh, jangan ditinggalkan dulu. Insyaallah nang dalam kubur dimudahkan menjawab pertanyaan mungkar nakir. Mungkar tukang takuni, nakir ini tukang pukul lamun kada dapat menjawab. Ujar geda si jin tu sing baratan. Seandainya jin dan manusia bakumpul maangkat gedanya malaikat nakir baimbai ya tu ada kau maangkat masing barat. Nah ini nang jagar dipukulakan lamun kada dapat menjawab. Nauzubillahi min dzalik. Da yaitu dua malaikat yang hebat lagi menakuti kebacaannya. Menakutkan enggak? Mendapatkan ia akan mayit. Nah, jadi nang mati-mati sudah di dalam kubur didatanginya malaikat. Ada kisah lah orang jagau benar menantang siapa aja nang jagau karena kada handak tadua nang jagau. Jadi mendengar orang bebacaan, ujar tuan guru bebacaan, nang kaya apa jagaunya amun berhadapan malaikat mungkar nakir kada kau melawan, singgah nang jagau nih. Orang bulikan lalu ay mendatangi beduan, maaf guru lah jar. Nang ujar pian mungkar nakir itu orang mana? Ujar tuan guru. Ujar tuan guru tu mana ikat? Kada tahu alamatnya. Kada jar. Aku hendak badapat, hendak menantang. Nah, ujar tuan guru, inya badapat mungkar nakir tu di dalam kubur. Mati dulu. Oh, kaya tu kah jar. Dia jar kisah abah guru sekumpul tu. Bulik ke rumah. Nak. Apa bah? Tabukakan lubang. Bukakan nang satu umbang berdiri nang muat pakalahi nak eh kisah sekumpul ni berdiri ni eh di tabuk eh nang luas nih anggere nang kau begudar nih lalu diulahkan lubang agen behinak. Nah rapi sudah diulahkan masuk belubang kena nak eh bilinya pina asas sadang anu tabuk bongkar pulang ja. Sekalinya jar baya masuk gede bawan duhu. Nah jar anak bakal lahi jua ya bah nah. Dibungkar sekalinya rambut hangit janggut hangit sisingut manda lalu napa tadi sekali berucap kayak apa bah jar dasar jagau napa jar dasar jagau sekalinya nangaran mungkar nakir. Kenapa bah? Hanya berucap sudah keluar api di montongnya. Tapi kada mati, jakanya mati kada kau berkisah. Nah, jadi dihidupkan Tuhannya memang belum mati tadi. Nah, jadi berkisah dasar jagau jar. Hanya marab buka api keluar di montong. Nah, janggut hangit nah. Kada kada ditantang-tantang. Kitab manakah hendaknya itulah. Ini orang bahari bang. Ada juga kisah tuan guru bahari. Ini kat lain guru sekumpul lain. Cuma tuan guru juga. Kada ingat ulun guru siapa. Ini orang nang jagau juga kasayangan di sanjeta tajam nang pusaka. Kena lakai nakai bilanya abah meninggal buat akan ke kubur nih. Jika kita di Banjar nih mandau kah ya kalau nang gegaman sekalinya dibuat eh pasan bang. Nah jadi artinya pasan itulah wasiat aman cagar dilarang hukum agama boleh aja dilanggar. Diulangin lah kan bila wasiat itu wajib dilaksanakan tapi dengan catatan jangan menyalahi hukum. Kalau akhirnya berpesan, ujar nang abah, aku bawasiat, mun aku mati jangan dipatak, biar hanya di kamarnya hilang sorangan kena. Itu menyalahi hukum kalau. Ini nang terjadi ini di kandangan ada orang bawasiat, mun aku mandi jangan bila aku mati jangan dimandi besabun.
jangan bersabun. Lawan jangan batabala. Jangan batabala. Kayak apa kada bersabun? Maka sabun tu ganti air bidara. Air bidara kamu namanya cari wah ini. Nang kada batabala tu pulang nang karing. Nah ini bemasin. Jadi bingung keluarganya nih, kayak penikir. Maka pasan jangan batabala. Kayak apa kada batabala mun bebanyu? Nah, kan milih bebanyu batabala. Nah, kayak apa wasiat jar? Nah, jadi jawabannya walau wasiat amunnya kada cocok lawan hukum. Kada berdosa kita melanggar batabala. Lahumlah nang bemas nang sabun tadi ulun kada umpat memandi, Bang. Nah, nang wasi tadilah dibuat oleh nah anak. Nah, tumbak sebilah, pedang sebilah. Tak bahari nih. Nah, kalinya dipatak, bebunyi jua, rugum-rugum jua, gedangkar-gedangkar jua. Sekali ditabuk oleh nah anak, tumbaknya itu mencucuk mulai duburnya sampai kepalanya. Pedangnya menusuk sampingnya nih. Kayak salib. Jadi kan kalau dibawa-bawa tumbak ke dalam kubur tinggal aja. Nah, dari riwayat itulah. Ya mungkin karena gawiannya juga kalau wah, ya kan gawiannya baik-baik aja mungkin karena ada kaitunya juga ya, Pak. Ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bepasan amun aku meninggal dunia buat akan ini nah. Sekalinya dilihat oleh anak sidin Siti Aisyah kuku lawan rambut kuku, jadi boleh aja membawa kuku, tapi kuku siapa bah? Kuku Rasulullah SAW. Jadi aku waktu Nabi bahiris kuku kuhantai sidin begunting kutanai kusimpani. Nah ini boleh atabarruk biasaris solehin apalagi asar Nabi. Nah dibuat itu di kitab ada. Ada nang hanyar nih kejadian. Bolehkah dikisahkan? Tuan guru hendak meninggal bepasan lawan anak. Ujar tuan guru tadi, "Nak, bila abah meninggal nak ai buat akan nih kulit rambutan." Masa kulit rambutan? Kulit rambutan ini jangan diturut lah, ini bukan kulit rambutan biasa, ini bukan kulit rambutan yang kita habang masih rambutannya. Lalu nang anak betapun ini kulit rambutan apa bah, jadi sempat pian bepasan buat akan ke dalam kapan. Ujar sidin ini kulit rambutan, ada kisahnya nakai. Yaitu sekitar berapa tahun berakhir? 40 tahun mungkin adalah 40 tahun 50 tahun sudah. Bahari waktu guruku berkisah-kisah riwayat orang bahari. Lalu sidin mengisahkan buah rambutan. Padahal kada musim rambutan. Sekalinya guruku tadi mengacungkan tangan ke belakang, maka ada rambutan sebiji dimakan sidin rambutan tadi. Pertama anehnya ada rambutan tiba-tiba di belakang padahal kada musim rambutan. Waktu si tuan guru itu mengisahkan rambutan ini, guru dari nang hanyar meninggal. Nah kulitnya itu sidin aku nang nyimpanik. Orang kada tahu sudah 50 tahun anak meninggal kulit rambutannya masih habang. Kalau kada tahu habang merah sigar, makanya ini rambutan bukan habang rambutan, kulitnya aja kada hancur. Amun aturan rambutan itu jangan 50 tahun 5 hari gen. Kenapa habar? Hirang, jangan kulitnya rambutannya gin buruk. Ini terjadi nih. Jadi dibuatlah kulit rambutan tadi atas wasiat sidin ke dalam kafan.
tapi bukan sembarang kulit rambutan. Kulit rambutan nang bakas dikuyak peguruan sidin sekitar 40 tahunan nang silam, ternyata masih kada buruk kulit rambutannya. Ulun kada menyebut namanya jua karena dibuat sidin di YouTube, kalau pindah jadi fitnah pulang ulun kena nang daun. Nang mana asa paham-paham aja itulah siapa tuh. Nang mengisahkan ulun ni anak sidin. Anak sidin nang meninggal. Malam ini mungkin hadir anak sidin di Tandiran. Alhamdulillah tadi ulun sudah bertemu dengan guru dalam pagar, ada berempat yang hadir. Guru Hefni, Guru Halim, Guru Nuhdi, Guru Arif. Berempat sudah ada di istirahat di Bayur. Guru Imi tadi istirahatnya di Wadah Haji Wandi. Guru Syarani lawan rombongan sekumpul. Jadi malam ini mungkin ada 6 guru dalam pagar. Nang ulun tahu lah. Haul Tandiran. Kira-kira ini aja yang sampaikan. Karena insya Allah hendak ke Tandiran pulang. Hendak menjagakan sandal guru kalau terkipai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ala sayyidina Muhammadin wa azimallahu anfa'na ma'allamtana wa'allimna ma yanfa'na wazidna ilman nafi'a hamla ala kulli hal wa na'udhu billahi min hali alin nar. Allahumma asturna fisatikal jamil. Allahumma astur ayyub ma'allimin anna wa ladazhab min barakatim anna ya arhamar rahimin. Allahumma rin ikhlas fi talabil alim wa bin nasi jami'at wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam wa alhamdulillahi wa sallam wa alhamdulillahi wa sallam wa alhamdulillahi wa sallam wa